Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Masih bersama saya teman-teman ya. Kali ini teman-teman mau mau panen lagi, yaitu panen pete. Ini panennya panen raya teman-teman, yaitu banyak sekali ya. Tapi di atas itu masih banyak teman-teman ya, karena ini diambil yang tua-tua. Oke teman-teman ya, ikuti aja blusukan ke belakang, kita panen pete bareng-bareng. Ayo tetap stay tune. Salah oke. Ya kemarin saya timbang weh. Oleh pirang kintal? Setengah. Setengah kintal. Wala iso ning diweni ya. Pirang wis mari ditimbang mau biar untung-untung mani. Halo, melit rek kok awas rek tanggal 28 kesok ya. Mau miao besok. kesok tanggal 28 awas rek ya. Mau miao. Guys, ngunduh pete lagi guys. Kok tua-tua sampai ireng-ireng peti ini yuk juara Riko sih ngeyel loh ya itu mau jare, nomen-nomen peti ini lagi ya jare kok ada telepon barang padahal mau tak telepon lah Riko ini harus di telepon warna tuh gue jadi konco aku mau alah konco ini Riko aku rabun untuk peti guys panen lagi ini. Ini petenya mau dikirim ke Surabaya sama mau ke Cilacap, mau meluncur Cilacap. Seneng tengah kono Pak Bro. Panen lagi guys. Iki ake iki. Oh, petenya lo gak ono sing ngunduh no. Tak senggak-senggak sing cendek-cendek. Panen lagi guys. Meneng-meneng asar. Seru ya pada panen terus dinepet. Tapi kan ngecair yo. Riko iki gak bersyukur. Nanti tau iso. Rambanan Riko yang kate tuku. Apa nyo? Apa nyo? Wow, akeh. Semut wedi tapi ya nek kencak kemana semut. Aku tuku karo semut to. Tapi ngono kok apa? Semut e. Kok tanggung di semut iki wis ning, Bu. Oh, apa agak gelem wingi-wingi ngondo. Eh, sawo meh. Wah mantap ini, mantap jiwa guys. Serutnya. Oh. Wah onok tawon nak. Ngentup guys, tuan guys hari ini sak umbruk sak mimikian guys tuan. Ini masih di atas ya neng dowo rijek piro kek gak anak wes tak kayak belum iya tuh kok ngesel ngaton lari kok semut-semut tuh kayak Oh, semut itu nyokot
nyokot sepisana narik lu hilang deh. Iya nyokot terus mati kok temen. Temen. Wow. Oh, iki api-api iki. Ngarep eh. Ngarep dhewe. Rejeki ana Mas, lantorane yo. Oke guys, ngunduh peti guys. Amat, wah ini gede-gede ya. Ini gede ini. Waduh, kok ini elek ya? Hah? Elek. Ini gede-gede. Eh, wes mari. Hah? Entek wes. Dengan maning. Hehe. Lai puji. Menjali peti, guys. Menjali peti guys, ambruk, guys. Ini ngunjali peti tadi sudah diunjali sama Mas Bujo ya. Diwangi ngunjali, guys, duluan peti ini, guys. Ayo panen. Ini panennya melanda banget kali ini ya. Banyak. Tapi ini di atas masih banyak juga teman-teman ya. Guys, alhamdulillah teman-teman. Guys, kali ini panennya sangat banyak ya. Dipilih sangat api-api, guys. Ini belum, guys. Ini petainya meluncur ke Cilacap ya guys. Ini sudah pilihan ya, yang super-super tidak bolong ya teman-teman. Terus ini yang sutir-sutiran, ini belum tak pilih guys. Sing jogo guys, sing jogo. Jangan kok petenin kok najis jang. Najis aja tuku yo guys. Kemudian yang disambil. Ini mana? Ya. Anak pete sing jolok pet sing jolok kongkos guys sih guys. Biar pete ini guys kan nih guys. Makan sih kuat nih guys. Ini juga juragan pete guys. Barusan ini panen manggis setengah kintal. Panen sembarang-barang wong iki guys. Aku langsung kan aku. Hah? A few moments later. Iki petene, guys. Petene wis diborong karo Nyonya Ilham. Karo Bu Ustad iki, guys, kayak pesen 20 ikat iki Bu Ustad iki delon. Iki petene iki isine 11-11, guys. Jadi tak imbui spesial karena langganan, guys. Mbo mbek wonge didol piro? Iki wonge, guys, ning jero iki. Iki tukuke, guys. Guys, tuku e guys. Iki sing iki bose guys. Bose pete. Tapi yo ngono, pete pesen ping 10 ya njaluke mbok ping 10 tet. Deloken iki. Ini saudara ya, bukan orang lain ya. Saudaramu. Gak apa-apa wes guys, timbui guys. Tidak beno berkah. Iya.
siap-siap dipilih teman-teman ya, dieksekusi nih. Yang mau pesen nih, banyak sekali guys. Pilih yang gendut-gendut. Maksudnya bukan yang gendut ya, yang utuh gitu loh, yang utuh. Oke ya guys, sudah selesai ini yang sutiran-sutiran teman-teman ya, tapi sudah bagus. Ini belum tak iris-iris kayak gini ya. Wis capek, istirahat dulu guys. A few moments later. Guys, ini aku mau bungkus, tapi ini mau tak buka dulu. Ini 1 kilo tak lebih ya. Tak lebih sekitar kurang lebih 2 onan gitu ya. Terus ini mau tak tutup begini ya teman-teman ya. Soalnya kalau dibungkus pakai daun jati biasanya awet katanya. Ini utuh ya teman-teman ya. Ini tidak ada yang celah. Nanti barangkali sudah sampai sana terus ada yang ada ulatnya. Nah saya tidak tahu nih ya. Tuh. Terus ini tak masukin ke dalam plastik. Ini dibungkus. Oke ya guys, sudah selesai ini yang satu bungkus, tinggal yang lainnya. Mari kita bungkus lagi. Oke ya teman-teman ya, jadi ini pekerjaan seharian sudah selesai ya, mulai dari panen, mulai dari ngirim ke ini petinya itu saya kirim ke perumahan ya, di mana di situ itu ada adik saya di situ ya. Terus ada yang juga yang pesen kupasan. Jadi ini sehari full teman-teman ya, kerja keras. Alhasil alhamdulillah alamin ya. Ya wis. Alhamdulillah pokoknya wis guys lah. Pemasukan mbok sithik-sithik itu yang penting. Sempenting panen. Oke ya teman-teman ya, buat Mbak Umi Hani, terima kasih kepercayaannya yang diberikan kepada saya, dan semoga petinya cepat nyampe ya. 2 hari nyampe katanya. Oke, saya pamit dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat semuanya. Dadah.